sebelumnya itu misalnya dulu kan kerja nyelap sandal. Debunya itu saya kan kemasukan ini. Oh, kemasukan debunya itu. Debunya. Terus debunya sandal. Tan langsung saya anu yang saya pakai. Tangan itu pakai langsung saya ulapkan. Saya sudah pakai kacamata tapi ada debu masih masuk. Enggak terasa kacamata saya buka langsung spontan saya. Padahal tangannya kotor juga. Kotor debu. Tambah masuk semua. Masuk saya lembang di kamar mandi. Kira-kira 2 minggu kayak keluar kotoran kayak ketek gitu. Itu di tengah-tengah sini kan sebelah sini. Di sini kenanya sedikit dan lupa. Cuma ini kayak biasa, yang ini yang agak buruk. Nah, gitu. Terus? Itu lama-lama nggak saya rasakan. Berapa tahun gitu saya nggak itu. Terus yang sini saya tutup gini kok nggak bisa lihat. Peteng. Terus yang sini normal, cuma agak ya nggak terlalu buruk lah. Kayak normal. Cuma yang sebelah sini peteng detiknya kayak seperti ini. Ini terus agak alhamdulillah masih bisa. Sebelum ditangani Mas Salim kondisinya kayak apa? Seperti tadi. Enggak kelihatan sama sekali. Sama sekali. Sebelum ditangani enggak ada perubahan, maksudnya enggak lihat sama sekali maksudnya. Bisa lihat. Setelah ditangani sekarang alhamdulillah masih bisa lihat. Enggak melihat. Enggak terang langsung kayak normal enggak, cuma ada perubahan gitu. Terus kayak kotor-kotoran tadi saya lap yang tes itu kotor keluar semua. Semua kayak kayak tanah gitu, pasir itu keluar. Kalau saya dikasih obat yang kemarin kayak ditangani dekat hotel Ibis, situ di Kendang Sari itu dikasih obat, cuma yang keluar tuh kayak kataraknya itu kayak gumpal-gumpal gitu. Cuma obatnya Master Lee itu kayak pasir itu Nah sekarang sudah mulai kelihatan bayangan lampu. Lampu. Berarti sudah mulai ada perubahannya. Nanti tinggal bawa ke rumah saya, saya tangani lagi. Ini baru sekali. Jadi kalau masnya sudah berobat kemana aja? Saya berobat ya cuma hanya enggak di dokter ini hotel Ibis saja. Itu katanya apa? Katanya kalau yang di sini tuh udah putus gitu. Udah putus. Terus yang sebelah sini hampir putus. Hampir katanya. Begitu ditetesin sama masterin masih terasa perih enggak? Nek perihnya udah perih tapi saya enggak masalah yang penting. Enggak, maksudnya masih terasa perih enggak? Enggak, maksudnya waktu ditetes masih terasa perih enggak? Ya, terasa perih. Itu menunjukkan bukan putus, masih bisa sembuh. Jadi kalau putus, saya tetes tidak terasa apa-apa. Tapi begitu terasa perih, itu masih bisa sembuh. Dan bukan satu dua orang yang misalnya seperti masnya ini, bahkan ada yang lebih parah, sudah buta 5 tahun. Ya kan? Saya tanganin, ya sudah sama. Proses pertama sudah mulai kelihatan bayangan. Proses yang nanti kedua lebih terang lagi. Terus, gitu lah. Kalau datang ke rumah saya juga nggak boleh bayar kok. Intinya gitu. Pokoknya yang penting rutin datang. Terima kasih. Ya.